jalan raya istilahnya aman lah, ada rem. Tempat duduknya itu enggak capek. Yang jelas nyaman, enggak capek lah. Yang paling menarik itu kan karena traktor rotari dulu kan pakai kampas, Mas. Nah, di sini kan udah nggak pakai kampas, jadi perawatannya lebih mudah dan di gearboxnya ini pakainya cor, bukan besi biasa. Ada tempat duduknya itu lebih nyaman lah untuk menggarap lahan sawah, baik lahan kering ataupun basah. Ya jelas Kronos ini saya lihat kemarin untuk garap-garap lahan di bekas komben itu, karena untuk lokasi yang bergelombang kecepatan kerjanya lebih cepat. Pertama di harga bisa bersaing, bisa limit budget, tapi hasilnya maksimalnya dari rotariannya lebih lembut dan buat galur yang dalam. Saya juga di YouTube itu ini ada keluaran baru yang sesuai lah dengan keinginan, harga terjangkau dan cuma kontek remnya juga dan plat duduknya juga itu bodinya dari baja atau kesannya enak, ringan juga, cacanya lebih halus. Yang jelas ada tempat duduknya juga nyaman sekali, Mas. Pakai rotari itu kan lebih lebar jangkauannya itu. Sangat bermanfaat sekali tempat duduk ini. Yang jelas nyaman dan nggak capek lah. Ganyar jangkau, tetap lahan lebih cepat dan bagus. Yang pertama tempat duduk udah nggak jalan-jalan lagi, udah ngirit tenaga lah istilahnya. Yang kedua rotarinya lebih lembut, lebih istimewa ini rotarinya. Yang ketiga ada remnya, kalau buat di jalan raya istilahnya aman lah, ada rem. Kalau sinyal biasa itu harus mengikuti dengan jalan, kan kalau ini udah jalan naik, dinaikin dan bisa sekali jalan ya kayaknya. Kronos memang tangguh. Kronos semua kuik, semua hebat, semua kuat. Semua kuik hebat, Kronos mantap. Kuik mantap, Kronos hebat. Kuik hebat, Kronos mantap.